Ish. Ah. Hai. Iya. Besar deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kami di channel Pelaut Edan Official. Kali ini saya langsung membuat rangkaian anti melintir. Di ini saya membuat nih caranya seperti ini. Nah, kita masukkan putaran atau kili-kili atau orang Malaysia bilang ini pusing-pusing. Kita masukkan ke senar utama. Nah, kita ukur seberapa jaraknya itu kira-kira tidak bersangkutan satu dengan yang lain pancingnya. Kemudian kita lilit seperti ini. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, ini kita ikat seperti ini. Nah, oke, nah jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan. Nah, ini dia. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini masuk mari. Ini kan, nah bentuknya seperti ini. Kita ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terserah berapa yang kalian mau, kalian suka. Di atasnya kita simpankan putaran. Nah, jadi ketika senar di bawah melintir, dia otomatis tidak akan ikut ke atas. Dia akan berputar di bagian ini, kili-kili atau putaran ini. Nah, ini nih. Dia otomatis akan berhenti di sini. Ya, coba menghapus. Nah, jadi semoga tutorial dari Pelaut Edan ini bermanfaat untuk para angler yang senarnya sering melintir ketika mancing di air atau laut dalam. Oke, ini kita pasti akan langsung coba ini. Saya ikat begini karena saya kurang fase karena tidak ada tang, jadi saya menggunakan easy empon atau gigi. Yalah, langsung kita coba. Nah, jadi nanti ladung pemberat atau batunya, kailnya di sini. Nah, posisinya seperti ini. Dia nih melintir. Melintir seperti ini. Nah, dia melintir. Nah, dia berputar seperti ini. Nah, tuh. Dia berputar seperti ini. Dan juga jika umpannya melintir, dia akan terputar di situ. Nah, oke lah, kita langsung coba.
mudah-mudahan banyak dapat strike di sini, banyak dapat sambaran. Tidak besar asalkan rame kali ini. Oke cuy, langsung dapat tarikan cuy. Ah, pokoknya di sini cuy. Beh. Ah, ini dangkalnya kurang lebih 15 FA, 15, sekian-sekian. Ya, lumayan. Strike perdana. Biar kecil asal rame guys. Coba lagi guys. Coba lagi. Mas Yahdi sudah mengeluh karena dia dengki melihat saya strike. Coba lagi. Biasanya di sini GPL. Enggak pakai lama. Dangkal sekali di sini. Ya. Beuh, langsung strike lagi. Biar anu ikannya kecil-kecil tapi rame ini. Ini seperti mancing dalam kerambak atau empang lah. 16 kom. Oh ini. Coba umpan dik tolong. Wih. Kan main cuy. Ih. Umpan dik tolong. Anu umpan sini. Lama sih belum situ ya. Oke. Tidak menunggu-nunggu lagi. Menunggu. Langsung kita dikasih bagian. Banyaknya perahu dik. Udah ada sedikit itu. Wah. Pokoknya. Kita pakai kos tangan juga ini. Lagi banyak ikannya di bawah, jangan khawatir tidak kehabisan. Arusnya sangat sedap ini, pelan namun pasti. Oke, ini slow namun pasti tarikannya, pokoknya penuh ember itu dua kali. Diangkatnya begitu. Live streaming, live streaming bencong. Ini biasanya kalau sore-sore ini kecil cuy asal rame. Ketimbang kita cari yang besar tuh belum pasti, ini sudah pasti. Memang target saya kali ini memang ikan ini. Oke. Lama-lama lah, langsung strike lagi. Di karet dik. Ambil. Hah? Ambil kah? Nih. Kerapu karet merah. Asik. Langsung dapat genjotan. Kayaknya enak menunggu ini.
euy. Hanyut sudah, kita cepat juga hanyut sudah. Beh. Asa. Hanyut sudah kita dik, eh, sialan eh. Cepat ya hanyutnya. Oh, masih bisa. Eh, hanyut sudah memang. Masih bisa strike lagi sekali pun teman-teman. Iya, masih bisa. Kita langsung dapat strike double. Langsung 2 ekor. Yalah. Bah. Eh, 2 ekor. Kita langsung strike double. Ya, anu ke kamera kok gini. Lagi. Nahan strike lagi ini ya. Hah? Besar? Terang gak? Tahu petang. Wah, double lagi cuy. Double lagi cuy. Ini namanya ikan ketambak ponto-ponto. Ini memang sudah segitu yang sedang-sedangnya. Jadi dia tuh jarang besar sekali, cuy. Tiger kah? Buh, besar kah? Dobol. Buh, dobol katanya. Ih. Boleh lah. Mantap. Strike cuy. Hai. Hush, strike cuy. Nice. Unu ini dik. Kita bertambah helo. Kita dapat di bawah ini. Banyak dik kita. Molor gue ya gede. Hedo ini guys. Cari
listrik juga ini guys. Ish. Oh. Hai, emang sudahlah. Cakupan ya. Ish. Ya. Besar deh. Alah. Hai. Putus kah? Hai, ternyata Mas Syahdi enak aja tuh kayaknya. Apa itu? Sunu. Woi. Apa besar dik ya? Buis. Bah. Dei. Ngeri kelampuannya. Eish. Ntar dulu kalau bahannya begini gini. Matanya terkeluar. Ini tarikan terakhir umpan habis. Karet begini nih dik. Karet betul dik. Besarnya. Iya. Besar. Nah, cuy. Oke, cuy. Mungkin ya sampai di sini dulu video dari saya ini karena baterai lowbat juga karet. Oke lah. Kasih. Sampai berjumpa lagi di video Cloud Eden berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi. Yes, trek. Pot ditanya. Wih. Wih, apa kabar itu? Buh.